Bikin lapar festival. Besti, kita lagi ada di Transmart Bintaro. Betul, di sini lagi ada event Bikin Lapar Festival ya. Jadi di sini ada banyak sekali orang buka booth jualan makanan-makanan endol. Yang misalkan biasanya kalau udah ada di sini sih, udah ada di Bikin Lapar Festival, udah pasti approve Bikin Lapar ya. Cus, kita cari ada apa aja. Besti, sini kumpul. Aku sama Bara lagi kulineran di Bikin Lapar Festival. Sini merapat buruan Besti. Bikin Lapar Festival mulai dari tanggal 17 Agustus sampai 20 Agustus aja Besti. Langsung datang dan cobain semua kulineran endul yang ada di sini. Hari ini aku sama Bara mau makan kuliner yang ada di sini. Pertama kita pesan yang kuah-kuah dan merah merona. Yes, ini dia seblak. Lihat tuh Besti, kuahnya yang merah merona itu dimasukkan sama isian bakso, ceker dan pelengkap lainnya. Uy, ngairui pisan kan? Tunggu dulu, aku juga pesan stik ayam. Ayam bagian paha yang sudah dipisahkan dengan tulangnya ini dilendingkan di atas pemanggang. Dengarkan suara saat di grillnya, seksi banget Besti. Setelah matang, lalu disajikan dengan sayuran dan juga kentang. Tunggu. Jangan buru-buru Besti. Kita juga pesan minuman yang segernya ke ubun-ubun. Es selendang mayang. Setelah dimasukkan ke wadah, lalu ditambahkan gula cair dan susu full cream. Gak lupa tambahkan esnya biar makin seger Besti. Aku udah gak sabar mau cobain semuanya Besti. Pesanan kita seblak. Yang pertama kita mau cobain seblak ya. Isiannya tuh kalian bisa lihat. Aku pesan ini ada bakso, ada ceker, ada salmon, ada mawar sama sukro. Ada telur, sama dikasih apa lagi ya? Bakso juga. Uy. She don't say much, but I don't mind. Aku sih yes, bumbu seblaknya gak neko-neko dan isiannya aku juga suka banget. OMG Besti, ini kuah seblaknya pedesnya ngajorojos pisan. Isiannya juga berlimpah banget Besti. Karena kita pesan yang level tertinggi, jadi lumayan pedas Besti. Ada cekernya nih. Ini dia punya ceker tanpa perlawanan, langsung melepaskan diri Besti. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian aja. Toppingnya juga ada banyak. Bakso keju. Nah, bakso salmon nih itu. Dalamnya ada ini. Keju juga dia. Biar rasa pedasnya tuh lebih nampol gitu di mulut. Saus barbeque-nya ketemu sama ayamnya yang juicy. I love you full pokoknya mah. Aduh Besti. Kita juga pesan ini nih, ada chicken stick. Chicken stick. Ini chicken. Atau di ini ada beberapa tempat ini bilangnya grill chicken ya. Ada kentangnya, ada sayurannya dan juga ada ayamnya. Nah, aku mau cobain dulu rasa originalnya dari ayamnya ya Besti. Sebelum kita pakai saus barbeque, bismillah. Gimana? Enak? Pas kematangan ayamnya, Bar? Kematangan ayamnya pas banget, dagingnya tuh juicy gitu loh, gurih. Oke, mari kita coba. Daging ayamnya no effort buat digigit Besti. Definisi memanjakan lidah. Ayamnya juicy, jadi ngebakarnya nggak terlalu lama ya. Yang penting mateng, dalam-dalam ayamnya tuh masih juicy banget. Iya benar.
meskipun ya, kalau misalkan namanya di tempat festival pameran, kayak juga pameran makanan, kayak bikin lapar festival gini, pasti kan mereka juga ada di booth-boothnya tersendiri dan nggak agak terbatas, nggak seperti mereka buka di tempat mereka jualan. Yes. Tapi jangan khawatir, Besti, ini rasanya semuanya masih tetap terjaga. Walaupun nggak pakai bumbu yang berlebihan, dia mengalun cantik di lidah. Selendang mayangnya udah ada gula merah di bawahnya. Kita ya, ada selendang mayangnya. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur si gula merah dan juga selendangnya. Airnya ada juga selendang mayangnya. Kak, Mas Abang. Jadinya kayak kopi latte warnanya. Tuh, lihat sedap nggak sih? Di sini aku pesan yang original selendang mayang. Padahal tadi tuh ada yang bisa dicampur sama kayak cendol gitu, kayak dawet. Tapi aku lebih suka yang original. Aduh, aku nggak sabar mau seruput dulu akhirnya. Warna sudah merata, Besti. Aduh, Besti, ini sih kacau. Oh my guys, aku suka banget sama es selendang mayang ini. Segar banget, manis gula arennya tuh, gula arennya wangi banget. Segar banget, woi. Ini berasa banget abis makan pedas-pedas, gurih-gurih, langsung dinikmatin sama kuah-kuah yang segar. Buat Besti yang belum datang ke sini, cus buruan datang, ngajakin keluarga, teman, pacar, mantan juga boleh, Besti. Pokoknya jangan sampai nggak datang dan cobain semua makanan-makanan yang endul di sini. Selendang mayangnya lembut, lembut enak pisan. Segar. Living my love on the line, but you be cutting it fine. Show me your love, love, love. You better love, love, love. Oke, saatnya kita rating untuk makanan yang ada di Bikin Lapar Festival yang ada di Transmart Bintaro. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 10. Wajib banget cobainnya makanan di sini dan kalian harus datang sama keluarga. Betul, karena cuma sampai hari Minggu doang. Jadi yes, ajak betul keluarga semuanya jajan-jajan di sini, makan-makan di sini, oke? Okay? Yes, mari merapat ke sini ya. Iya, tandanya Bikin Lapar. Approve. Cause I'm ready, steady for us.